Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والله جعل لكم مما خلق ظلالا وجعل لكم من الجبال أكنانا وجعل لكم سرابيلا وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسريبا وسرابيل تقيكم البأسكم وسرابيل تقيكم بأسكم كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون فإن تولوا فإنما عليك البلاغ المبين يعرفون بنعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون ويوم نبعث من كل أمة شهيدا ثم لا يؤذن للذين كفروا ولا هم يستعتبون فإذا رأى الذين ظلموا العذاب فلا يخفف عنهم ولا هم ينظرون وإذا رأى الذين أشركوا شركاءهم قالوا ربنا هؤلاء شركاؤنا الذين كنا ندعو من دونك فألقوا إليهم القول إنكم لكاذبون وألقوا إلى الله يومئذ السلم وضل عنهم ما كانوا يفترون. والله جعل لكم مما خلق ظلالا Dan Allah Ta'ala jadi bagi kamu dari Wallahu ja'ala lakum mimma khalaqa zilala
dan Allah Ta'ala jadi bagi kamu daripada barang yang dijadi itu akan bayar. Wallahu ja'ala lakum mimma khalaqa zilala, dan Allah Ta'ala jadi bagi kamu daripada barang yang jadi. Banyak kejadian-kejadian Allah, daripada yang sebesar-besar langit dan bumi, matahari, bulan, bintang, sampai yang sekecil-kecilnya. Kesemuanya itu dipanggil ayah. Tolong tutup pintu belakang, tutup bagi rapat. Speaker luar ni kuat sangat, tu slow, bergemar sampai ke dalam. Ha, tutuplah pintu kat belakang tu. Lah, tu pintu pun tengah nganga-nganga. Boleh ngaji elok. Wallahu ja'ala lakum mimma khalaq, wallahu ja'ala lakum mimma khalaqa zilala, dan Allah Ta'ala menjadikan bagi kamu daripada kejadian-kejadian zilala ialah bayang. Macam kata tadi, Allah Subhanahu wa Ta'ala mencipta alam yang Allah Ta'ala jadikan ini untuk kita semua, untuk kita mengambil manfaat dengan kejadian-kejadian Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan untuk kita berfikir tentang kejadian Allah. Banyak dah kita belajar ayat-ayat yang lepas, cerita demi cerita Allah Subhanahu wa Ta'ala cerita lepas kita mengaji bagaimana Allah jadikan an-nahli lebah. Allah Ta'ala cerita bagaimana Allah Ta'ala mengeluarkan susu yang ada khasiat yang baik, dan susu pula keluar daripada celah-celah najis, najis tahi, kencing dan juga darah. Tapi keluar susu yang putih seputih-putihnya, yang bersih sebersih-bersihnya. Tak boleh minum kencing najis, tak boleh makan tahi najis, tak boleh makan darah najis. Tapi susu pun keluar kot celah-celah tu juga. Bahkan digalakkan kita minum susu, dan itulah minuman kegemaran Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyebabkan kadang-kadang kita menderita hari ini kerana silap cara minuman kita, yang kita lebih kepada ikut nafsu. Nafsu kata tak lalu, nafsu kata tak sedap, nafsu kata tak suka, kita tak suka. Itulah penyakit kita. Nah, ha? Lalu pula teh tarik. Lalu pula Coca-Cola. Yang Coca-Cola ni boleh buat basuh karat pun jadi putih. Lalu pula Sprite. 100 plus. Hak Allah Subhanahu wa Ta'ala keluar daripada perut binatang, lembu, kambing, unta, bersih suci, tak lalu. Ini benda yang kita kena ubah, yang menyebabkan kita tak kuat. Bukan Quran saja suruh, doktor-doktor juga membuktikan bahawa dan menggalakkan kita minum susu. Bahkan orang koma yang sakit minum susu saja, awak tak bagi 100 plus kat dia. Orang koma tu suap Coca-Cola, nak hidup lagi seminggu matilah tu. Nah, itu tu nikmat yang Allah Ta'ala bagi, yang menyebabkan kita dipengaruhi oleh nafsu syaitan, yang menyebabkan kita jadi lemah. Dan mungkin ini juga serangan musuh-musuh Islam yang menyebabkan akal orang Islam ni kurang cerdik, kurang pintar, sedangkan itu diajar. Ini semua kejadian-kejadian Allah Ta'ala. Ayat lepas kita mengaji bagaimana Allah Ta'ala menjadikan untuk kita isteri, Allah menjadikan suami yang panggil berpasang-pasangan, yang saling perlu memerlu di antara satu sama lain. So, semua nu nikmat yang kita kena berfikir sehingga timbul syukur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala.
Allah Ta'ala menjadikan kita rumah untuk kita. Sebenarnya tak ada siapa pun pandai buat rumah. Hanya manusia campur-campur sahaja jadi rumah batu. Jadi rumah flat. Jadi rumah taman. Jadi rumah banglo. Bahannya daripada mana? Daripada pasir. Nak jadikan bata itu daripada pasir. Siapa boleh buat pasir? Tolong angkat tangan cerdik pandai yang ada atas muka bumi boleh buat pasir sila. Tak ada siapa pun pandai buat. Apalagi besi. Siapa pandai buat biji besi? Yang manusia bakar apa semua ini jadi besi. Semua manusia tak pandai. Allah hamparkan bahan-bahan ni yang begitu banyak, pasir-pasir begitu banyak tak habis. Sehingga pembangunan teguh rancak berjalan di atas muka bumi ini sebagai tempat manusia duduk dan bernama, membela anak-anak dan sebagainya. Itu nikmat yang Allah Ta'ala kurniakan kepada kita. Yang jangan sampai kita mati, kita lupa nak bersyukur dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan nikmat-nikmat yang banyak yang Allah Ta'ala bagi. Ambil nikmat Allah dan berfikir. Sampailah Allah Ta'ala, kita baca ayat yang lepas, Allah Subhanahu Wa Ta'ala keluarkan kita daripada perut ibu. Keluar macam mana? Ya la ya'lamuna syai'ah. Kamu keluar daripada perut ibu, kamu tak tahu apa. Bodoh. Masa itu hanya menggunakan fitrah sahaja masa itu. Lembu, kita pergi lembu dunia mana pun dia guna satu bahasa, bo. Takutlah lembu Australia bahasa dia, lembu Thailand bahasa dia, lembu Malaysia bahasa dia, lembu Penang pelek Penang, Penang lembu Kelantan tak ada, semua bahasa yang sama, bo. Kalau kambing, be. Dia guna bahasa yang sama. Satu ketika dulu kita juga macam tu. Masa la ya'lamu syai'ah, kamu tak tahu apa masa tu. Keluar daripada perut ibu, semua sahaja. Sakit, teriak. Lapar, teriak. Basah, teriak. Panas, teriak. Sejuk, teriak. Dia hanya teriak saja. Rindu, teriak. Kenapa? Masa tu la ya'lamu syai'ah, tak tahu apa. Allah Ta'ala anugerahkan akal kepada manusia. Allah Ta'ala tidak anugerahkan akal kepada selain daripada manusia. Macam binatang, tak ada akal. Bukan makna kata tak ada akal tu bodoh. Itu kadang-kadang silap. Bodoh macam lembu. Kalau kita sebut. Bodoh macam kambing. Tak. Bukan makna tidak ada akal tu bodoh. Tidak ada akal, tidak boleh maju. Kita ada akal, dulu kita berjalan kaki, kita cipta kenderaan. Dan kenderaan makin hari makin baik. Dulu kita tidak ada alat penghubungan. Maka dengan tidak ada akal, mencipta alat penghubungan lebih baik. Ini, pakaian, mencipta pakaian lebih baik dengan akal yang Allah Ta'ala bagi. Ada pun binatang yang tidak dikurniakan oleh Allah kepada mereka akal, bukan dia bodoh, cuma dia tak boleh nak maju lebih daripada itu. Bagaimana 1,000 tahun dulu lembu hidup, kambing hidup, ayam hidup, burung hidup, ikan hidup, macam itulah sekarang dan lagi akan datang. Tetapi manusia yang 1,000 tahun dengan manusia sekarang jauh beza segi kemajuan. Manusia sekarang nak pergi lagi 1,000 tahun, jauh beza lagi akan datang. Maknanya mereka boleh maju dengan akal yang ada pada mereka. Mereka boleh maju lebih. Itu keistimewaan akal yang Allah Ta'ala bagi. Benda yang tidak ada akal, adakah dia bodoh? Bukan dia bodoh. Dia tak bodoh, cuma dia tak boleh nak maju. Kalaulah lebah tu bodoh, dia tak pandai cari madu yang berkhasiat. Bahkan pandainya lebah itu, lebih pandai daripada manusia. Burung tempua ataupun panggil burung ciak raya, dia tak ada akal. Tapi kalau dia bodoh, dia tak boleh buat sarang yang begitu lawa. Orang jual, orang duk kek jual pula dia punya sarang burung tempua tu. Tempua orang panggil, burung ciak raya sengah orang panggil. Pandai.
Tapi kita tengok pun kita heran, dan manusia tak pandai buat. Anyam sarang dia begitu. Siap dengan tempat tidur bawah. Seriak dia buat ndui tempat hayun. Dia ambil daripada apa? Ambil daripada lalang. Adakah dia tak ada akal, dia bodoh? Tak, dia tak bodoh. Cuma dia boleh buat benda tu sajalah. Daripada dulu sampai sekarang, dia buat sarang yang cukup menakjubkan. Kalau dia ada akal, sekarang dia tak buat sarang lagu tu dah, dia buat banglo. Sekarang. Nah, dia tak buat macam tu dah. Kalau dia ada akal, dia tak terbang dalam ni. Dia buat kapal terbang. Dia pun tak larat nak kepok sayap dia. Dah ada. Istimewanya, selain kadang-kadang kita bercakap tak betul. Nah, ha? Cakap tak betul orang panggil. Nah, ha? Bodoh macam lembu. Ingat lembu bodoh? Dia pandai. Dia pandai dengan fitrah yang Allah Taala bagi pada dia. Cuma dia nak maju tak boleh lembu. Ada. Dia nak buat kereta untuk lembu. Lembu nak pakai baju-baju yang berkualiti. Lembu buat kelang-kelang, lembu-lembu bekerja dalam kelang. Dia tak reti sebab dia lembu, sebab dia tak ada akal. Tapi bukan dia bodoh. Dia pandai. Dia pandai kalau orang tahu apa semua, dia tahu. Bahkan lembu bila kita pi kat dia, dia akan suruh hidung. Suruh hidung, kita pegang hidung dia. Nah itu. Silap dia jelai lidah, dia jilat tangan kita. Dia ada pasal. Itulah pengenalan dia, salam dia dengan kita. Bila dia jilat tangan kita tu, kita pergi pula lagi 5 tahun, 6 tahun, dia jilat pula, dia tahu orang ni pernah kenal aku dulu. Ada dia bodoh? Tak bodoh. Dia pandai. Ada, dia pandai. Tapi dia pandai menggunakan fitrah yang Allah Ta'ala bagi. Fitrah yang Allah Ta'ala bagi. Itu. Kebal lembu yang tak ada, tak ada jantan. Kalau tambak, tak ada arah. Kalau tak tambak, sampai masa dia nak mengawal. Cerita lagi pasal lembu bau ini. Ada. Sampai masa, ha? Dia akan lenggok ke langit. Dia akan lenggok ke langit. Lenggok je apa semua. Dengan fitrah yang Allah tak bagi dia cekedik, dia tahu jantan ada di mana. Dia tahu. Walaupun tempat tu dia tak pernah main, tak pernah pergi. Walaupun tempat tu jauh dia 3 km, ha? Kalau lepas dia, dia akan pergi cari. Dia akan pergi cari. Pergi cari berjumpa. Dengan lenggok naik ke langit apa semua. Dia tahu. Adakah lembu tu bodoh? Tak, dia tak bodoh. Cuma dia tak ada akal. Dia tak ada akal. Tu cerita dia. Faham tak? Bukan makna tak ada akal tu bodoh. Tidak. Banyak makhluk-makhluk Allah yang pintar, yang manusia tak pandai lebih pada dia. Macam anak-anak, macam lebah, macam burung tempur tadi. Dan banyak lagi benda. Tapi kita ni mula dengan guna fitrah. Adakah budak-budak yang lahir tu bodoh? Bila dia lapar, dia teriak. Dia pandai. Nah, ha? Lapar dia teriak, dia pandai. Tapi dia menggunakan satu bahasa. Kita, Allah Ta'ala mengurniakan kepada kita akal. Dengan akal itulah manusia fikir membina teknologi yang lebih maju, yang sehingga makhluk-makhluk yang lain, ha, mempanggil terpaksa tunduk. Dengan akal manusia mampu cipta kapal terbang yang boleh terbang di udara, yang berat 560 ribu kilogram terbang di udara. 560 ribu kilo terbang. Nah, berapa tan? Nah, boleh terbang di udara. Yang begitu berat. Bawa orang 800 orang lebih. Barang-barang banyak mana? Air nak guna dalam tu banyak mana? Tanah pun ada 7-8 di dalam. Dengan akal manusia cipta. Nah, gitu. Yang Allah Ta'ala anugerahkan. Maksudnya, hargailah akal yang Allah Ta'ala bagi. Dengan kita banyak berfikir, boleh membina, ha? Boleh mencipta kemajuan yang lebih tinggi. Habis. Yang ni, wallahu ja'ala lakum mimma khalaqa zilala, dan Allah Ta'ala jadi bagi kamu daripada barang dia jadi itu akan bayang. Lagi Allah Ta'ala sebut, bayang. Allah bayang ni kadang-kadang kita tak fikir pun. Maknanya Allah nak ajakkan kita juga berfikir tentang bayang. Innallaha la yastahyi an yudriba masalan ma ba'udatan fama fawqaha. Allah sebut, sesungguhnya Allah tidak malu Allah menceritakan perumpamaan lalat ataupun barang yang lebih kecil daripada lalat. Allah Ta'ala tak malu. Allah boleh cerita benda besar-besar, Allah Ta'ala boleh cerita benda kecil-kecil. Hanya kecil pada kejadian fizikal, kecil. Tapi kalau kamu kaji benda itu, benda tu amat besar.
Allah cerita, Allah tak malu cerita cerita tentang lalat yang kecil, bahkan fama fauqaha, yang lebih kecil daripada lalat. Allah tak malu kalau Allah nak cerita. Bukan Allah cerita benda besar-besar saja, benda macam lalat dan lebih kecil daripada lalat pun aku boleh cerita. Dan nampak kebesaran dan keagungan Allah. Hari ini apa yang lebih kecil daripada lalat? Corona. Yang kecil, lebih kecil daripada lalat. Dia ni panggil apa? COVID. COVID-19. Ha? Ha gitu. Daripada tukar-tukar kita baru je apa Corona, tukar nama Melayu pula. Ha gitu. Kata Allah, walaupun benda tu lebih kecil, aku tak malu nak cerita. Cuba tengok. Dengan Corona, kuman yang tak nampak tengok dengan mata kepala, boleh gawat, boleh rugi berbilion-bilion dolar. Boleh rugi. Termasuk negara kita terjejas ekonomi. Kelang-kelang terpaksa tutup kerana barang-barang daripada China tak boleh bawa masuk. Barang yang nak ekspor ke China tak boleh bawa pergi. Lebih kecil daripada lalat. Penerbangan-penerbangan seluruh dunia terpaksa dibatalkan. Rugi beratus-ratus bilion. Rugi. Syarikat-syarikat pelancongan rugi, pelancong tak datang. Hotel-hotel 5 bintang rugi, walaupun canggih secanggih-canggihnya. Di Langkawi diturunkan harga hotel-hotel sampai 70% turun. Ni kalau teringin nak duduk hotel 5 bintang, pilah lah ni. Kok perak tak pernah duduk. Kalau pi waktu lain, tak merasa lah kita semalam 3-4 ribu. Pilah ni, kok lah nak rasa. Semua turun harga. Tinggal hotel harga ribu-ribu turun sampai 200-300. Hak 500-600 turun sampai 100-200. Pasal apa? Pasal fahma fauqaha, benda yang lebih kecil daripada lalat. Tapi boleh merudum hotel. Boleh merudum syarikat-syarikat penerbangan yang megah-megah. Boleh merudum ekonomi-ekonomi yang besar. Nampak? Ada manusia sedar? Fikir. Ha, kena mengaji. Fikir tentang kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu Wa Taala. Baru boleh nampak. Kalau tidak, duk sombong situlah. Yang ni Allah tak sebut, ja'ala lakum mimma khalaqa zilala. Dan Allah Ta'ala jadi bagi kamu daripada barang dijadi itu akan bayang. Bayang. Saya hurai banyak kali dah tentang bayang. Ayat ni Allah Subhanahu Wa Ta'ala cerita tentang pengembara. Sebelum tu minggu lepas kita mengaji kan, Allah buat bumbung-bumbung rumah yang berat. Dan Allah Ta'ala buat juga bumbung-bumbung yang ringan. Apa dia bumbung yang ringan? Khemah. Kulit-kulit binatang bila jemur, bagi kering, dia jadi bumbung yang ringan. Yang ni sesuai macam mana? Sesuai untuk kamu mengembara. Mengembara. Bila kamu sampai di satu tempat, kamu nak berkhemah, ada kulit-kulit binatang yang boleh buat. Boleh buat bumbung khemah. Yang kamu boleh duduk dengan aman, damai. Macam disebut bahawa kita orang Islam, kita kurang mengembara. Sepatutnya kita kena mengembara. Tersebut al-musafiru suq'atun minal azab. Musafir itu sepotong daripada azab. Bila kita bermusafir, kita rasa susah payah, kita rasa begitu gini, kita jadi manusia yang cekal, manusia yang kuat. Mengembara. Itu. Jadi dalam pengembaraan Allah Ta'ala, itu khemah-khemah, payung-payung yang untuk kamu berhenti berehat. Dalam masa yang sama, Allah dah buat yang siap-siap. Macam di padang pasir, tandus. Tidak ada pohon-pohon, tidak ada pemjalan terih. Tapi dalam tengah-tengah nanti, kamu akan jumpa juga sepohon pokok yang rimbun. Betapa kasihnya Allah pada pengembara ni, disitulah tempat mereka berhenti berehat. Macam Nabi SAW bersama dengan para sahabat pergi berperang. Bila balik perang, berjalan dalam keadaan penat, jumpa pohon-pohon yang rimbun, disitulah tempat mereka berehat. Bahkan sahabat memilih pohon-pohon yang lain, pohon yang rimbun yang cantik itu diserahkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk Nabi berehat. Begitu juga kita bila kita penat, kita dulu kerja benar, kerja apa semua penat, pergi berehat buah pokok. Pokok saja tak jadi, kalau ada pokok dia kena ada zilal, dia kena ada bayang. Pergi duduk buah bayang pokok.
Allah buat keluar bekal makan tentu. Ada sambal, ada ikan goreng. Sebeseng habis. Nikmatnya duduk bawah bayang pokok yang Allah Ta'ala bagi. Ini nikmat. Dengan bayang yang Allah Ta'ala bagi, kita boleh benang di bawah bayang-bayang pokok. Sampai hari ini pun. Sebab tu kita ni dah terlajak teruk sangat dah dengan bayang. Dengan kalau boleh, kalau kita tengok cuaca elok, apa elok, kadang-kadang kita tak perlu pun khemah-khemah, tak perlu pun. Kalau kita tengok insya-Allah tak hujan, dengan ilmu yang ada pada kita tak hujan, tak payahlah pasal khemah. Duduk buah nak bayang-bayang pokok. Tak ada. Ni macam wajib buat apa semua mesti kena ada khemah. Mesti kena ada. Ada. Ada kalau kita duduk buah bayang-bayang pokok. Bahkan cikgu-cikgu dulu pun sekali-sekala dia keluar daripada kelas pergi mengaji buah pokok. Duk buah zilat. Ini nikmat yang Allah Ta'ala kurniakan. Nikmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang sangat besar, yang mungkin manusia lupa nak bersyukuri dengan nikmat yang Allah Ta'ala kurniakan. Nikmat apa? Nikmat bayang-bayang yang Allah Ta'ala bagi. Nah, kita kena bersyukur. Baik. Wallahu ja'ala lakum mimma khalaqa zilala, dan Allah Ta'ala jadikan bagi kamu daripada bayang dijadikan itu bagi yang memelihara daripada panas matahari, daripada rumah dan kayu-kayu dan awan-awan. Allah tetap buat bayang untuk kita. Satu. Dan banyak kali dah kita belajar tentang zilal. Allah ulang banyak kali bayang-bayang. Kenapa? Dengan bayang manusia boleh cipta teknologi yang tinggi. Mana timbulnya gambar kalau tidak ada bayang? Mana timbulnya filem kalau tidak ada bayang? Ini semua bayang. Yang bayang ni dulu panggil wayang. Itu adalah bayang. Dulu-dulu manusia boleh tangkap gambar, timbul bayang hitam dengan putih saja. Akhirnya dengan akal yang Allah Ta'ala bagi, manusia boleh cipta bayang itu daripada yang hitam putih kepada yang warna-warni. Anak kita yang duduk di luar negara, kita tak boleh tengok jasad dia, tapi kita boleh tengok bayang dia sekarang. Dengan apa? Dengan guna handphone, ambil bayang dia, hantar mari, yang kita panggil live lah ni. Ataupun hantar gambar mari, itu bayang. Tuan-tuan bayangkan dengan nikmat bayang yang Allah Ta'ala kurniakan ini, sangat besar. Allah sebut sepatah dalam Quran sangat besar. Semua tu adalah bayang. Kalau tak ada bayang, tak timbul gambar, tak timbul filem, tak timbul drama, tak timbul. Macam mana nak buat? Tapi oleh kerana bayang ini, batu bayang. Zaman-zaman dulu orang panggil berpasang wayang pacak. Ingat wayang pacak? Wayang pacak dulu. Ha? Dia kena tembok cahaya kan kat dia punya ni. Tembok cahaya, nampak. Sama je kalau ni panggil projektor. Projektor tu dia tembak, ada cahaya dan kena ada bayang, maka timbullah gambar. Termasuklah TV-TV yang ada di rumah kita, itu zilat. Ham buatlah TV canggih tak mana pun, kalau Allah tak jadikan bayang, manusia tak ada bayang, pokok kayu tak ada bayang, kereta tak ada bayang, bagaimana benda itu nak difilmkan, nak digambarkan? Memang tak boleh. Ada manusia bersyukur dengan nikmat bayang yang Allah Ta'ala kurniakan. Nah itu. Baik. Siapa boleh buat bayang? Siapa pun tak boleh buat. Tu yang kata Allah boleh cerita tentang langit bumi yang besar-besar. Allah boleh cerita gunung ganang yang kukuh yang hebat. Allah boleh cerita bintang-bintang yang besar yang bertaburan di langit. Allah juga berhak cerita walaupun dia hanya bayang. Tetapi bukan benda kecil. Walaupun dia hanya kuman yang tak dapat lihat dengan mata kepala, tetapi dia boleh menggegarkan dunia. Kuman yang menyebabkan manusia takut. Bahkan manusia takut. Ha ini. Ni cerita. Ha? Baru ni saya pergi ke Langkawi ni kapal terbang. Seorang nyonya tu duduk sebelah. Budak. Budak tu bersih. Menjerit nyonya tu. Takut karuna. Panggil pramugari mai kuyuh kembang pasal budak tu bersih je. Ha? Budak tu bersih je. Keluar kabut apa semua habis. Sampai orang ingat apa dia. Budak sebelah saya bersin. Takut kuman. Punya takut mampu sampai tengah tu. Panggil. Mengamuk tamu duduk sebelah budak tu. Sampai pramugari kena ubah. Pergi duduk di depan sekali apa semua.
Padahal dia kena bangsa rimba. Ni cerita dia. Ingat? Ha, tahu pun takut. Allah, nak lari lagu mana? Dia bersin. Lah kapal terbang tu duduk tu je keluar. Kawan tu bersin, kau ni bersin. Tu cerita dia. Kalau nak kena, kena juga. Tu cerita. Baik. Wa ja'ala lakum sarabila taqikumul har wasari wasarabila taqikumul ba'sakum. Dan jadi bagi kamu itu baju yang memelihara akan kamu daripada hangat dan sejuk. Allah jadikan bagi kamu itu lakau lakau. Wa ja'ala lakum minal jibali aknana. Dan jadi bagi kamu daripada bukit-bukit itu lubang tempat berlindung. Allah jadikan bagi kamu itu bukit. Bukit kata Allah, aku tak buat licin, ada lubang-lubang dia. Lubang-lubang ni apa dia? Yang kita panggil gua. Bukit-bukit ada gua. Untuk apa gua ni? Allah Ta'ala jadikan gua-gua di bukit, lubang-lubang di bukit. Allah Ta'ala jadikan. Kenapa? Untuk manusia yang bermusafir, yang mendaki, yang berjalan, apabila hujan panas, kamu boleh bernaung di bawah gua yang Allah Ta'ala buat. Ada kamu syukur dengan nikmat yang Allah Ta'ala jadikan bukit ada gua, yang ada lubang-lubang yang berongga, yang boleh kamu berehat di situ. Tapi kita tak terokai yang Allah Ta'ala jadikan untuk kita. Anak-anak muda, dakilah gunung-gunung. Nabi kita SAW mendaki gunung. Mendaki gunung sunnah. Nabi daki gunung Jabal Sur. Nabi daki gunung Jabal Nur. Nabi kita Muhammad SAW. Dan gunung-gunung yang Nabi daki ketika Nabi lalui jalan-jalan untuk pergi berperang, termasuk peperangan Tabuk. Nabi Musa AS mendaki gunung Tursina. Dan tanyalah orang-orang yang tahu tentang ilmu kesihatan, mendaki gunung adalah satu rehlah yang sangat baik. Sangat baik untuk kesihatan. Sangat bagus untuk kesihatan. Itu ceritanya. Allah buat tempat manusia berehat. Kadang-kadang saja tuan-tuan, bila kita panjat gunung, ada batang kayu jatuh silang tengah jalan. Di batang kayu itulah manusia duduk berehat. Allah buat jatuh duduk bertengger atas batang kayu terbalik tu apa semua. Betapa sayangnya Allah Ta'ala. Allah buat ni supaya makhluk-makhluk dia tengok. Tengok. Kita tengok gunung biar. Duduk di baling tak pernah panjat gunung baling. Kita tahu gunung Semanggul tak pernah panjat gunung Semanggul. Duduk bukit Mentajam tak pernah naik bukit Mentajam. Banyak lagi hak nama-nama bukit ni. Tak pernah pun. Nah, tak pernah. Itu silap kita. Silap. Allah buat rongga-rongga. Kalau kamu tak larat, kamu duduk atas batu. Kalau kamu panas, kamu masuklah rongga tu. Kalau nak rehat lama lagi, masuklah gua. Untuk kamu. Mungkin kamu berjalan, musafir, berdagang. Ataupun kamu nak panjat, nak melihat kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu Wa Taala. Saya dah panjat gunung Tursina sampai di atas. Bila sampai di kemuncak, ya Allah, betapa tenangnya duduk sana. Patutlah Allah Ta'ala hantar Nabi ke sini. Dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sewaktu Nabi dimi'rajkan, diisrakan daripada daripada Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa, Nabi singgah di Bukit Tursina. Nabi singgah. Dan kalau tak boleh Bukit Tursina pun, bukit-bukit kau ni pun banyak boleh panjat dulu, hak muda-muda. Pada main game, tak faedah. Nah, game tak faedah semua. Ha. Saya dah banyak ni cerita, bukan cerita saja. Saya tanya saya pula, anda dah habak ni, dia buat ke? Main kena habak ke? Tentuan sekalian. Saya dah panjat gunung balik. Dua kali. Saya panjat gunung Macun. Di apa, Kok Diam. Gunung Semanggu, saya dah panjat. Bukit Berekeh, di apa, Grit, saya dah panjat. Nah, gitu. Ni orang ajak tuan-tuan tak mau. Ni cerita dia. Tengok dalam Nadah Travel tu ada pakej-pakej hiking. Pergilah tengok. Kau nak pergi luar negara, kita ni tak ada duit sampai beribu-ribu, terokai gunung-gunung yang Allah Ta'ala jadi tempat kita. Dan tengok macam mana Allah Ta'ala sebut.
Bila kamu jalan padang pasir tak ada gunung, ada pokok-pokok yang rimbun tempat kamu berteduh. Bila kamu sampai jibal gunung, ada gunung-gunung yang berengga tempat kamu berehat. Silat-silat ada arus air untuk kamu minum. Ya, kita orang-orang kampung panggil carok. Carok kan? Kita panggil pos sungai kecil tu. Carok-carok yang ada air yang segar kamu minum. Ni Allah Ta'ala hidangkan untuk kita menikmati alam yang Allah Ta'ala jadikan. Beza orang-orang kafir yang tak ada akidah dengan orang Islam yang ada akidah. Orang kafir dia pergi dia nak sihat. Lepas tu nak tengok matahari naik. Saya naik bukit terus sihat. Jumpa orang putih. Orang putih. Orang putih dia cakap Melayu elok. Cakap Melayu elok. Letak hang naik berapa atas bukit ni? Dia kata aku nak tengok matahari. Takat tu je, tengok-tengok turun. Tak ada benda mempagi. Tak ada benda. Tu cerita. Bukan orang kafir tuan-tuan teroka. Pergilah tengok gunung Bali ke gunung apa semua. Orang kafir. Kerana mereka tahu khasiat. Khasiat dia. Saya ingat dulu naik gunung Bali. Beberapa bulan lepas. Dua beranak daripada Kuala Lumpur. Dua beranak daripada Kuala Lumpur mari. Tak tahu dia mari naik apa. Tapi nak naik gunung Bali saja. Dua beranak. Anak perempuan. Dengan mak. Anak dengan mak. Anak dengan mak ni tak tahu hak mana anak, hak mana mak. Sama besar, sama halus, sama kurus, sama tak tahu. Nah itu. Tanya hak mana satu mak, hak mana satu anak, cuba teka dia tu. Pak sudah tak bagi tahu. Nah dah. Gitu. Koklah berasa nak lawa, panjatlah gunung. Panggil. Gitu. Allah tak sebut. Bagaimana gunung ni Allah Taala buat gunung-gunung yang berongga. Supaya manusia boleh berehat, manusia boleh bernaung, manusia boleh. Dulu hati saya ni ada lemak. Lemak banyak di hati. Itulah saya buat. Walaupun tak larat gagah. Bila pergi pulau hospital, doktor tanya, "Ustaz, buat macam mana lemak tak ada dah?" Rahsia. Pagi. Doktor. Dia heran. Doktor kata, "Macam mana ustaz buat? Lemak dulu banyak di hati, sekarang tak ada." Tu cerita dia. Saya terahsia. Pagi. Tu cerita. Baik. Waja'ala lakum minal jibali aknana, dan jadi bagi kamu daripada bukit-bukit itu lubang tempat berlindung seperti gua dan lubang. Rupanya Allah buat gua dan lubang-lubang itu untuk kita. Untuk kita. Supaya kita terokai, boleh timbul dalam mata hati rasa makrifatullah. Dan hari ini orang-orang boleh buat duit. Pekih-pekih panjat gunung. Kampung-kampung pula gunung-gunung yang orang panjat. Hari-hari minggu orang kampung boleh berniaga. Jual air, jual minuman, jual makanan. Apa semua. Dengan nikmat yang Allah Ta'ala bagi. Tapi sayang, kita tengok saja kita tak terokai. Dan itu nikmat Allah yang sangat besar. Tentuan hidup kita tak lama mana. Kita nak mati. Allah hadiahkan kepada kita alam yang sangat indah, termasuk tempat kita. Negara kita ni cantik, Allah bagi. Bahkan kali kita pergi negara-negara lain, kita kenal balik, kita lebih cantik. Dengan pulau-pulaunya, dengan pohon-pohonnya, dengan air terjunnya, dengan apa. Kita ni indah yang Allah Ta'ala bagi. Indah. Bahkan Langkawi itu di antara pulau yang tercantik di dunia. Allah bagi. Pergilah jalan, terokailah, tengoklah. Lebih-lebih lagi kita ada asas Al-Quranul Karim, boleh timbul rasa gerun, rasa takut, rasa malu, rasa kasih dan cinta pada Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah yang sepatutnya. Baik. Wa ja'ala lakum sarabila taqikumul harra wa sarabila taqikumul ba'sakum. Dan jadi baju kamu itu baju yang memelihara kamu daripada hangat dan sejuk. Allah Ta'ala jadikan pada kamu itu baju. Baju memelihara kamu daripada hangat. Bila kamu panas sangat, ada baju untuk sejukkan badan kamu. Macam mana? Macam kapas-kapas. Macam kain-kain cotton. Siapa boleh buat kapas? Bahkan orang perempuan pula dibenarkan pula pakai apa dia tu? Sutra yang lembut, yang sejuk, yang halus, yang jadi daripada ulat-ulat sutra. Bayangkan, siapa boleh buat semua ni?
Terjadinya dia tumbuhnya kapas yang halus, sehingga buat kain cotton. Kain ni pakai untuk waktu waktu sejuk, pakai untuk waktu panas. Bila kita pakai, ha, kita tak rasa apa. Macam muslimat dia pakai tudung. Kalaulah Allah Ta'ala tak buat kain-kain yang pakai untuk waktu panas ni, oi junah pening kepala kita. Dia sarung, pakai, dia bungkus semua, tak panas. Bahkan kalau tengok lah, sesengah orang Arab, sengah orang kita pun ada pakai-pakai purdah, pakai sarung tangan lagi musim panas, dia tak panas. Siapa boleh buat kain tetapi boleh halang tubuh kamu rasa panas di musim panas? Itu. Dan kata Allah Ta'ala, Allah buat juga kain baju kamu di waktu sejuk. Yang ni mungkin kita taklah banyak sangat, kerana negara kita ni tak mengalami sejuk yang teruk. Tapi kita pergi jauh sikit, macam Mekah, macam Mesir. Bahkan pergi lagi jauh, ha? Macam negara barat, Eropah, sehingga ada salji. Salji yang sangat sejuk apa semua. Allah buat pula kain-kain yang dipakai di waktu sejuk. Kain-kain daripada bulu-bulu. Yang bila kita pakai kain ni niat. Kalau kita pergi haji musim sejuk, dia akan bagi satu kain selimut. Kain selimut tu tak boleh simuk. Kalau musim panas tak boleh simuk, dia miang. Tapi kain selimut yang miang tu, kalau kita selimut di waktu sejuk, jadi sedap. Jadi sejak. Nah, itu. Sama juga dengan kain yang di dalam, dia ada bulu-bulu binatang. Biri-biri. Yang saja Allah Subhanahu Wa Taala buat biri-biri ni, daging dia boleh dimakan, susu dia boleh dimakan, dan bulu dia pula boleh dibuat kain, dipakai di waktu musim musim sejuk. Siapa boleh buat kain-kain yang pakai waktu panas dan kain-kain pakai waktu sejuk? Allah yang Maha mengetahui, yang menjadikan alam ini ada panas ada sejuk. Allah hantar pula kain untuk dipakai waktu panas, kain untuk dipakai waktu sejuk. Tapi sayang, manusia nampak kelang kain yang manusia buat, pusat-pusat tenunan yang manusia buat. Tapi bahan yang Allah Ta'ala hantar, manusia lupa. Macam hari inilah, manusia nampak rumah banglo yang didesain oleh arkitek, yang dibina oleh kontraktor. Tapi manusia lupa dah, arkitek tak pandai buat pasir, kontraktor tak pandai buat batu, engineer tak pandai buat besi. Ha, sama juga kain baju yang kita pakai. Tukang jahit tak pandai buat bulu, tak pandai buat kapas, tak boleh buat ulat kapas, tak pandai buat ulat sutera, tak pandai. Yang ada kain dua jenis, waktu panas dan waktu sejuk. Termasuk jubah yang kita pakai. Kalau kita beli jubah, balik simpan di rumah, jubah tu tak boleh pakai hangat. Sebab kita tengok lawa saja. Jubah, orang-orang Arab ada musim sejuk, ada musim panas. Tapi kita nampak jubah beli saja. Beli jubah, hak orang Arab pakai musim sejuk. Balik duk gantung rumah lah hangat. Itu cerita dia. Allah Ta'ala kurniakan. Termasuklah orang muslimat kita yang pakai tudung. Bayangkan, kalau bukan ilmu Allah, bagaimana Allah Subhanahu Wa Ta'ala, siapa yang boleh buat? Kalau bukan dengan ilmu Allah, boleh pakai? Muslimat kita pakai musim panas, pakai tudung, pakai apa, walaupun dia bekerja, dia apa semua, tak apa. Dia jawab apa dia? Kain ni sejuk. Siapa yang buat kain sejuk? Itu cerita. Ini nikmat yang Allah Ta'ala kurniakan. Macam kita mengaji minggu lepas, burung yang terbang di udara, yang suruh kita tengok. Tengoklah macam mana burung, kata Allah, yang terbang di udara, sehingga burung boleh terbang daripada kutub utara ke kutub selatan. Beribu-ribu batu merentasi laut. Bila kita naik kapal terbang, kita tengok map atas kapal terbang tu, nampak dia lalu kan, nak lintas laut tu berkejam-kejam. Nak lepas tengok ada darat tu berkejam-kejam nak lepas tu. Tengok pula kelajuan dia 950 km sejam, kadang-kadang ke 1000 km sejam, maka masa 5-6 jam nak lepas laut. Macam mana burung terbang daripada kutub utara ke kutub selatan, ia nak merentasi laut, tidak ada pokok tempat dia hinggap.
Tidak ada pokok tempat dia nak hinggap ke mana. Tapi dia boleh lepas begitu. Tengok, walaupun bila tertengok buang bulu-bulu dia, isi adalah besar ni. Yang besar ni boleh terbang beribu-ribu, yang dipanggil burung hijrah. Dengan burung manusia guna akal yang Allah bagi, cipta kapal terbang. Cipta kapal terbang bubuh hinggi terbang naik. Han cipta tak ke mana pun. Sampai orang sebut kapal terbang bila duduk di bawah, ha, dia berat 100%. Kalau berat dah 500,000 kilo, 500,000 kilo. Tapi bila terbang di udara, tinggal setengah, 250,000 kilo. Setengah lagi, siapa pegang? Macam mana burung terbang di udara tak jatuh, siapa pegang dia tak jatuh? Sampailah kapal di laut. Ni ada kapal semua dunia tak mau bagi dia berlabuh. Karena dalam tu ada warga Cina, ha? Kemungkinan ada corona dalam tu. Akhirnya siapa bagi tu? Kemboja bagi. Tempat berlabuh. Bila buah kemboja. Ha? Tu semua. Malaysia pun tak mahu. Takut. Bawa banyak mana? 3,000 lebih dalam tu. Tuan-tuan bayangkan 3,000 lebih. Duduk dalam kapal tu. Besar mana? Dengan ada kolam renang, ada dengan supermarket, ada dengan bilik katil cukup lengkap tempat main, ada dengan disko semua itu. Dengan megahnya bergerak dalam air macam bandar dalam air. Orang tak tahu dah duduk atas tu kata duduk atas kapal, duduk dalam bandar. Padahal kapal yang bergerak, siapa tahan dia tak tenggelam? Air, air hang kojoh dengan kaki pun tenggelam. Tahu batu luk tenggelam, tapi kapal tak tenggelam. Yang tahan Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun yang duduk atas tu main judi, walaupun duduk atas tu minum arak yang Allah Taala tak suka, walaupun duduk atas tu ada pusat pelacuran yang Allah Taala tak suka, Allah bagi peluang supaya manusia bertaubat. Nenek hera apa geng-geng sajak kata kami pergi Mekah tak kena apa pun. Walaupun kami buat tanda Allah Taala suka. Allah bukan, Allah Subhanahu Wa Taala bukan macam kita fikir. Jahiliyah dulu telanjang bulat, telanjang bogel, tak kena apa pun. Tapi akhir macam mana jahiliyah? Dulu orang-orang musyriki letak berhala sampai tenggelam, Kaabah nampak berhala. Tugas Nabi kita bersih benda tu. Bersih orang jahiliyah, bersih berhala-berhala supaya nampak Kaabah suci bersih, tak ada nampak apa. Nampak kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan cemari Kaabah itu. Sehingga selepas Nabi wafat, berlaku perpuangan runtuh Kaabah. Bina Kaabah balik. Mari mari kemudian lagi berlaku juga pergaduhan pertikaian, runtuh Kaabah. Bina balik. Lalu kata sudahlah. Kalau masing-masing berebut, kawan ni runtuh, kawan ni katok, kawan ni apa semua, lama-lama akan hilang kehebatan Kaabah. Jaga. Jangan sampai hilang kehebatan Kaabah. Kenapa yang runtuh tu? Kerana sewaktu Nabi masuk Mekah, Nabi duk tengok Kaabah. Nabi kata, aku teringin Kaabah ni nak buat lain. Kerana zaman umur dia 30 dulu berlaku banjir besar. Masa tu belum lagi Rasul. Nabi dilantik menjadi Rasul umur 40. Tapi umur 30 berlaku banjir besar. Umur 30 ni teringat, besar ingat lah. Bila berlaku banjir, runtuh Kaabah, masyarakat jahiliyah bina semula. Termasuklah masa tu Nabi juga turut membina. Bina tak sama dengan hak asal. Hak asal macam mana? Empat segi panjang, bukan empat segi lama. Ada dua pintu, pintu masuk dan pintu keluar. Nah, ha? Empat segi panjang dan ada pintu masuk, ada pintu keluar. Lah ni empat segi sama, ada satu pintu saja, yang tu masuk, yang tu keluar. Yang tu dibina semula selepas daripada roboh banjir besar. Bila berlaku Fathul Mekah, Mekah dapat balik pada tangan Islam. Nabi terkenal masa umur dia 30, tengok Kaabah empat segi panjang. Sebab tu ada Hijir Ismail. Bila kita tawah, kita kena tawah sekali hijir-hijir tu. Hijir tu menandakan Kaabah sampai di situ. Sebab tu Nabi nak buat balik. Kata Nabi, kita baru dapat Kaabah. Kalau aku bawa dengan metu, dengan hammer, dengan apa nak ketuk,
nak tambah, nak tebuk lagi pintu, akan jadi satu fitnah, jadi satu isu. Tengok Muhammad, bila dapat kuasa, dia nak roboh Kaabah. Jadi demi nak jaga isu ni, Nabi pendam. Tak buat. Kekal macam tu. Selepas daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sahabat-sahabat yang dengar rungutan Nabi tu, dia ketuk Kaabah, buat macam Nabi nak. Jadi, empat segi panjang, ada pintu masuk, ada pintu keluar. Ada sahabat yang tak puas hati, mereka tak dengar hadis ni apa semua, dia pandai-pandai pindah kata dia, dia dapat kuasa pula, dia ketuk balik, dia buat empat segi sama balik. Macamlah ni. Lalu ulama-ulama besar pada ketika itu di kalangan sahabat tabi'in, sudahlah. Kalau pemimpin ni naik, pemimpin ni ketuk, pemimpin ni naik pula, pemimpin ni ketuk, akhirnya satu hari akan hilang kehebatan Kaabah. Biarlah Kaabah dalam bentuk yang sekarang. Teruslah Kaabah tu, siapa pun tak kaca ada bentuk siapa sekarang. Supaya jangan rasa hilang kehebatan Kaabah tu. Faham? Kebesaran Kaabah tu. Habislah Nabi bersih segala jahiliah, apa semua, apa-apa saja buat yang boleh menghilangkan rasa kehebatan Kaabah tu, hendaklah dihentikan. Hari ni mari laki-laki yang kononnya jiwa dia terperangkap dengan perempuan, yang pergi mengerjakan umrah, bukan seorang, ada kumpulan mereka pergi berpakaian cara perempuan, tangkap gambar begitu begini apa semua, dengan penuh megahnya apa semua, bimbang. Kalau manusia buat begini, satu hari akan hilang rasa kehebatan Kaabah. Bukan Kaabah itu, sebab perangai manusia. Kan? Ada pula Nabi menikah di Mekah. Bermimpi di Mekah berkenan kat laki orang, kena ikut, itu macam wahyu. Seolah-olah macam wahyu pula. Jadi kelang kabur habis dengan sebab pergi Mekah ni, jadi haru biru habis apa semua. Kalau macam ni lah perangai manusia terhadap Kaabah. Nah, terhadap Kaabah, jaga. Takut rasa hilang kehebatan Kaabah. Kita kena jaga Kaabah tu. Seperti mana Nabi bersihkan Kaabah daripada segala musyrikin, daripada segala syirik-syirik, daripada segala berhala-berhala, daripada segala amalan jahiliah, supaya Kaabah duduk dengan barakah haibahnya. Tapi kalau perangai manusia ni, tuan-tuan sekalian, itu menyebabkan hilang rasa kehebatan Kaabah. Sebab tu yang pergi umrah banyak-banyak kali, lebih-lebih lagi yang bawa orang, sebulan sampai 2-3 kali pi, setahun sampai 5-16 kali pi, pergilah. Tapi kamu jangan sampai rasa hilang kehebatan Kaabah lah hati kamu. Pergi sampai Mekah, ha? Sampai Mekah semayang jemaah pun duduk turun, pun duduk dalam biliknya, duduk main game, tengok bola. Pergi ke Mekah, macam balik kubang lemang. Dah tak rasa apa dah. Rugi hidup kita. Sebab tu budak-budak saya, ada mai ustaz saya nak pergi kerusuh jadi mutawif. Jadi mutawif. Ha? Kerana mak saya suruh jadi mutawif sebab bagus. Rajin pergi Mekah apa semua. Saya tak payah. Tak payah. Tu cerita dia. Nah, ha? Cari kerja lain. Tu dah, cari kerja lain. Nah, ha? Biarlah kita pergi, ha? Rasa teruja nak tengok Kaabah. Ha? Ini cerita dia. Ya. Jangan kita buat benda silap. Nah, ha? Itu. Baik. Dan dijadi bagi kamu itu baju yang memelihara akan kamu daripada hangat dan sejuk. Dan baju memelihara akan kamu dari kamu peperangan kamu senjata, seperti baju rantai dan lainnya daripada pakaian yang dinding senjata. Allah juga jadi baju untuk berperang. Kalau dulu pakai baju besi, sekarang baju-baju tentera. Bukan sebarang kain. Kalau orang kerja tentera dia tahu, kita ingat baju mereka tu sama dengan kita, pegang kain tu je. Ada cara-cara dia. Baju yang Allah Ta'ala bagi ini, sehingga baju ni juga mungkin kalau kena, ha, kena peluru, kenapa, ada baju kalih peluru. Tembok tak masuk, dia hanya kain. Dia hanya kain. Allah Ta'ala jadikan pakaian-pakaian kita, kasut yang kita pakai. Hak panggil apa? Safety boot. Kasut boot nak pakai tu. Ha?
Kalau terjatuh besi, jatuh apa semua, tak kena kaki kamu. Allah Subhanahu Wa Taala bagi pada kita, jaga keselamatan kita. Yang ni pakai baju untuk bekerja, ini baju untuk peperangan, ini baju untuk musim sejuk, ini baju untuk musim panas. Sayang dah Allah pada kita. Allah sayang. Kita kalau pergi rumah orang, dia bulat-bulat. Ha ni kalau nak mandi, tuala dia datang ni. Ni kemplekat saya letak tadi ni. Kemplekat nak sembahyang, kemplekat ada sini. Ni sejadah dia datang ni. Sejadah ada semua siap tadi. Dalam bilik ayam tu ada sabun, syampu, ada belaka apa semua. Ubat gigi, bro gigi, semua ada belaka apa semua. Pasal apa dia layan kita macam tu? Dia sayang kita. Allah layan kita, kain baju cukup. Allah tak buat sama. Tentera ada baju tentera. Ada kain tentuan sekalian yang kuat. Lebih kuat daripada besi. Tu macam orang duk buat angkat barang tu. Dia hanya kain je, kain. Hak duk buat tarik lori tu. Dia kain, bukan besi, kain, kuat. Tak putus, lebih kuat daripada rantai besi tu. Dia hanya apa? Daripada bulu-bulu binatang. Daripada kapas-kapas. Tetapi kuat. Sehingga kuat, kamu boleh jadi baju untuk berperang. Perang, ha, itu. Cuba kita tengok. Kita tengok tentera pakai baju celoring dia tu sama aja, tak ada apa. Tapi bukan kain sebarang kain. Kain ni berguling atas pasir pun tak dia apa. Kain ni tersangkut besi, tersangkut apa tak koyak. Eh, kalau baju tentera tu jenis kain kita nak pakai macam kain pelekat tu, berperang tu koyak nampak habis. Tercakuk apa bersekelah habis. Dah. Habis sangat dia berlubang tentu tak terkoyak. Tak terkoyak. Siapa jadikan kain-kain yang kuat? Bahan-bahan yang nak buat baju-baju tentera ni. Siapa? Allah Subhanahu Wa Taala. Ha, maknanya sebut Allah, Allah, Allah. Allah sampai cerita sampai tarah tu. Kalau tak kenal Allah Taala lagi, tak tahulah hang ni nak jadi apa. Manusia ni nak tarah mana sombong pada Allah Taala. Mati esok tahulah hang macam mana. Mayang pun tak mau, baca Quran pun tak mau, Allah pun lupa. Bahkan hari ni komplain hukum Allah tak adil. Otak tu dia rasa dia cerdik dah, tu timbul G25. Orang cerdik pandai tu buat NGAG 25, buat persidangan. Ada undang-undang tertentu tak adil, antaranya undang-undang murtad. Sepatutnya undang murtad ni tak boleh, tak perlu ada. Kenapa? Kau suka dia, dia nak masuk agama apa pun, itu hak peribadi. Betara itulah negara kita lah ni ada. Ada. Sedih kita. Malam saya pun tak tidur, sedih. Pagi tadi minum kopi, saya akan minum kopi. Tapi takut mengantuk mengajak tentuan sekalian. Serabut perut, pasal mereka lepas orang LTTE ni. Siang kat polis buat kerja. Siasat sana, siasat sini, gini, 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 gini. Ha? Tu nama pun Ayub Khan. Baik buat kerja lah, sungguh-sungguh. Sampai buat, ha? Sampai nak dakwa, Guam Negara kata apa? Tak ada apa, bebas. 12 orang, bebas. Nak jadi apa negara kita tentu eh? Nak bebas, cara lah dulu. Oh, tak ada bukti, tak ada cukup pun semua. Awak polis tangkap tak ada bukti ke? Kita dulu macam-macam kena IS, JAM, Kumpulan apa Jemaah Mujahidin Malaysia, Al-Ma'unah, semua kena teruk-teruk. Sampai hukum gantung. Sampai sekarang duduk dalam penjara sepanjang hayat kena. Bila kena bangsa mereka awak? Awak bila kena bangsa daripada awak yang terpengaruh dengan kepulan Tamil Ilm ni. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan biasa dengar ceramah Mak Sabu dulu, ni sebut gila nama dah. Antara benda yang disebut selalu oleh ceramah, hak paling jahat Tamil kepala rimau ni. Selalu sebut. Inilah kena peringat, kena berhati-hati, kerajaan kena tegas. Sekarang orang tu Menteri Pertahanan. Ya geram. Ingat tuan-tuan. Saya ni Allah semua. Saya tak lena malam tuan-tuan. Awal lah jadi sampai tahun ni. Bebas dengan begitu mudah.
Semua buat kerja apa, polis runu dia pun duduk kat peguam negara. Pengarah okey, bebas-bebas. Mak-mak mereka dah siap dah air kunyit nak mandikan anak-anak mereka yang balik. Kerana macam syurga, kata mereka. Bicaralah dulu kita nak tengok. Ada kita nak tengok, kalau tak salah betul, lepaslah. Dah, lepas. Kerana bukti tak kukuh. Oh, lega. Tentu-tentu sekalian. Dulu ada nama Puan Aisyah. Sekarang kena penjara 5 tahun. Kenapa? Dia simpan bahan-bahan. Ha, bahan-bahan IS ni. Kononnya pengganas. Budak bertudung labuh. Ada wajah solehah. Muslimah. Oleh kerana ada bahan-bahan ni, di penjara 5 tahun. Lah masuk dalam penjara. Teriak tangis. Ada orang kita bangun memberontak apa semua. Tak, terimalah nak buat macam mana. Demi keselamatan negara. Hang balik, hang insaf lah. Generasi baru tak tahu apa itu ISA. Dulu kita ingat ISA. Siapa yang kena ISA? Di kalangan alim ulama. Tok guru kami banyak kena ISA. Pasal apa? Ha? Mengancam keselamatan negara. Tapi bila kena kepulauan Hindu ni, tuan-tuan, berapa orang wakil rakyat yang kena ni, tuan-tuan sekalian, kenapa dibebas dengan begitu mudah? Kenapa? Sebab sebangsa dengan hang. Ini. Ni tuan-tuan, tak tahulah kalau orang kita tak buka lagi, tuan-tuan sekalian. Ada orang maki saya pasal saya dah sebut masuk dalam politik apa. Saya nak apa? Saya nak negara ni selamat. Itu saja. Nak makan tak larang makan dah. Tak ada niat pun nak jadi wakil rakyat, kerja menteri, kerja dia apa, tak terniat pun. Tapi kalau kena jadi, tak apalah. Tuan-tuan sekalian. Ni cerita dia. Ini tuan-tuan. Saya serabut perut. Tuan-tuan sekalian. Bukan saya saja. Mufti Perleh pun tulis. Mufti Perleh. Tuan-tuan sekalian. Buat keluar kenyataan. Negara kita dah tak selamat. Kalau macam ni punya. Hak kita nak bebas, kita bebas. Tuan-tuan sekalian. Apa perasaan anggota polis yang buat kerja tukuh lumu? Takkanlah dia pun buat kerja tak ada bukti apa. Tak ada bukti tangkap apa. Berdua orang nak raya lah mereka, tuan-tuan. Tak tahu kalau tak sedang lagi orang kita. Tu kita minta bebas semua. Orang-orang kita yang masih ada dalam penjara, termasuk orang Al-Ma'unah yang tak ada salah apa. Bebas. Dah kamu bebas lah. Mereka ni bukan tahu apa, pergi tahu kek tu saja. Dia ingat Tok Guru panggil pakai api. Pipi rupanya ada senjata gitu. Kami bukan tahu apa ada orang panggil kami pipi. Sampai kesalahan kena penjara sepanjang hayat. Lah ada penjara apa senang ada. 20 tahun dah duduk. Lepas mereka ni. Mereka bukan bunuh orang apa. Mereka bukan ganas apa. Tak ada rekod jenayah apa sebelum tu. Lepas sama. Orang hawa-hawa sampai tak ada langkah masuk dalam penjara bebas lah. Ni tuan-tuan, mereka berkuasa tuan-tuan tengok. Dia ke geng dia. Tuan-tuan sekalian, ni ingat. Dia tahu nak jadi apa. Yang tabung haji, jangan ambil jual habis hotel-hotel tabung haji. Tuan-tuan tak nampak? Bukan kita kata habis jual habis. Hotel tabung haji, pasal tak untung. Oh tak untung, jual lah tu. Oh bodoh kan? Tak untung, buat bagi untung. Oh geram. Ingatlah habak malam ni ada ceramah. Biar habak malam ni. Habis. Ni, tuan-tuan, hotel-hotel tepuk pulau pinang pun semua habis. Loh. Pasal tak menguntungkan kita bagi ni. Bukan jual, pindah milik. Han cakap apa? Jual ke pindah milik? Bagi saja orang pindah milik tu. Tuan-tuan sekalian. Ni, hotel. Maruah orang Islam. Bodoh sangat ke manager-manager Melayu ni. Islam. Tak pandai ke orang Islam menegak. Dah kalau hotel tu tak untung, buang manager tu ambil manager lain. Buat bagi elok-elok, iklan elok-elok, masuk TV, bubuh iklan sepanjang highway. Ni hotel tabung haji. Tunjuk dia breakfast dia macam mana, tunjuk bilik dia macam mana, harga dia macam mana, suite dia macam mana, bilik keluarga dia macam mana, double bilik macam mana, tunjuk jelas apa semua. Tu baru boleh. Ni dok dapat kuasa jual pasal tak untung. Entara tu siapa pun boleh buat. Orang lain tak tahu lah, aku tahu lah aku ada hotel. Mula
Ni tuan-tuan sekalian. Betul tuan-tuan, kadang-kadang hati sebut, eh jual pun tak pokok susah. Saya pun. Tapi ini satu perjuangan. Susah payah macam mana pun kita kena tempuh. Adalah musim naik turun dia. Tuan-tuan sekalian. Kalau aku jual, aku mengaku kalah. Aku kalah. Ada hari kita tak ada duit, ada hari untung, ada hari duit hilang, ada hari begitu gini apa semua ni. Tapi aku nak ajak orang, perniagaan ini satu perjuangan. Depo ada modal yang begitu banyak, berbilion-bilion duit tabung haji. Duit tabung haji pula tuan-tuan bukan macam duit bank. Bank orang masuk, kena esok orang keluar. Tabung haji simpan daripada kecil-kecil sampai ketua pun ambil. Silap tak ambil tu. Mana puah rolling duit tu untuk mengangkat hotel tabung haji. Sepatutnya bukan kita tutup hotel tabung haji, buka hotel tabung haji seluruh dunia macam Hilton tu, macam Holiday Inn tu. Ni baru mengangkat martabat ekonomi Islam. Ni dia bukan nak buka hotel-hotel seluruh dunia, hotel dan negara pun tutup bagi korang lain. Tuan-tuan, saya susah hati. Dia tahu Ustaz susah hati pun. Yalah, sebab kita sayang. Sayang negara, sayang pada agama kita. Ni dia pun ni buat kerja. Mudah je kan. Beban pada tabung haji, terserah pada. Serah tu pun tak jelas bagi saja ke, siapa yang urus ke, apa tak jelas, tak cerita apa. Kita ni orang simpan di tabung haji, kita nak tahu bagi macam mana. Siapa dia manager dia, duduk bawah mana. Yang tahu bagi bawah menteri keuangan. Menteri keuangan ni siapa dia? Tuan-tuan nak jadi apa? Nah ini. Bila kita cakap lagu ni daripada Ustaz pun dah masuk dari dalam politik. Ngajak tu dah. Mau nak suruh jadi apa? Jadi Ustaz bodoh nak buat apa buat? Mana boleh tuan-tuan sekalian. Kita kena fikir. Apa jadi pun tuan-tuan sekalian, hotel tabung haji ni tak boleh serah orang lain. Biar duduk bawah tabung haji. Tak mana tak betul, jom kita mari betul. Silap tak mana orang tak mau main hotel kita. Yang rugi silap tak mana. Mesti ada salah dia. Sambut orang pun muka macam muka Fir'aun, mana orang nak pergi. Itu mula tuan-tuan sekalian. Ubahlah bagi elok-elok. Hak mana boleh buat, hampa duit banyak. Ambil pengurus-pengurus hotel yang hebat-hebat. Sepatutnya kita beli pengurus hotel yang apa yang jaga Hilton tu. Mai duduk tempat kami. Ha, orang Islam kerja hotel kapil pasal apa? Mai duduk tempat kami. Nah, ambil gaji kami bagi. Huruf bagi elok-elok. Berlawan Hilton tu. Ha, tu baru cara perjuangan. Bila duduk tu situ tak ada apa. Dulu kan mai bertidur ke jalan raya. Ke hati dah tu sekalian. Ha, ingat. Bunyi tenang dah, nanti timbul. Hak sakit hati sekarang ni. Peganah tamat ilm ni. Dunia iktiraf. Dunia dah sebut kata ini satu pengganah yang paling bahaya sekali. Kerana mereka ada rangkaian antara bangsa. Orang-orang tamat yang bekerja di luar negara yang duit banyak bagi support. Orang-orang tamat yang ada jawatan-jawatan politik bagi peruntukan, bagi sumbangan untuk membentuk supaya mereka tuntut satu negara tamat. Macam orang Israel buat. Bentuk satu kumpulan Zionis. Kerana mereka tak ada negara. Tubuh NGO nama Zionis. Zionis ni apa matlamat mereka? Nak dapatkan negara Israel. Lalu orang-orang Israel, orang-orang Yahudi yang kaya-kaya, support Zionis ni. Sehingga mereka kaya. NGO yang kaya, bila duit mereka banyak, mereka boleh buat apa saja sehingga boleh mempengaruhi kerajaan mereka. Pesokong mereka nak tanah air mereka. Pilih nak tak mana, kami nak Palestin. Kami nak Palestin. Dengan duit banyak, dengan kekayaan yang ada pada mereka, ha, sehingga boleh mempengaruhi pemimpin besar dunia, Palestin dapatkan mereka dengan penuh kejam. Cara tu juga digunakan oleh LTTE. Kerana orang Tamil mereka tak ada negara. Ada India. Mula dia penuh di Sri Lanka nak buat sebahagian negara Tamil. Orang Tamil ada seluruh dunia. Ada orang kaya-kaya. Ada orang billionaire. Dia pun bagi sumbangan. Sehingga boleh beli bom. Boleh beli senjata-senjata canggih. Boleh beli jet-jet pejuang. Boleh beli kereta kebal. Tak bahaya apa. Bapak pada bahaya. Ini kerti ya, ni. Faham dah Muslimah. Ha, fahamlah tuan-tuan. Saya ajak tuan-tuan sekalian ni.
supaya kita ni tak boleh diperbodohkan. Macam mana kalau depa kuat sikit depa minta sebahagian negara kita nak buat negara tamil? Kena hapuskan, hak boleh buat tu betul dah. Tuan-tuan sekalian, pina warna depa ada kuasa. Ha, ada kuasa. Janganlah jadi Melayu bodoh tuan-tuan. Tak jadi lagi 2-3 hari ni, tak jadi setahun dua ni, tak jadi tuan-tuan. Ni kita mati anak cucu cicit kita ni. 10 tahun lagi, 20 tahun lagi, 30 tahun lagi. 1000 tahun pun minim mereka anak-anak cucu cicit kita, selagi mana kita hidup, kita akan bela mereka. Ha? Ni kena faham. Allah dapat elang JKK gitu pun. Sampai tak boleh dengar dah Tok Tok Guru kata apa. Ingatlah tuan-tuan. Ha? Ha, ni memang saya cakap ni geram sikit. Memang geram pun. Pejam mata pun tak lena. Sedih. Sebab belah kita orang Islam tu kena Tok Tok ASA. Sampai keluar Tok Tok Guru sungguh jadi gila pun dah. Dia pun torture dalam ASA tu keluar jadi mereng. Tak boleh buat apa dah. Belambak lah tuan-tuan sekalian. Ha? Ni nak cara hapus. Tuan-tuan baca lah dalam tuan-tuan pun ada handphone, ada pun nasib. Saya duk tunggu bila lah nak cara mereka ni. Cara lah. Kalau betul tak salah, lepas lah. Ada? Kalau betul tak salah, lepas lah. Ni cara pun tak. Mana nak tahu salah tak salah. Bukti tak cukup, boleh buat kerja apa? Saya ingat polis-polis pun tuan-tuan mereka potensial. Nah dah. Tengok tuan-tuan sekalian. Mau. Kami buat kerja sia-sia. Buat kerja sia-sia. Teruk-teruk mana pun semua pun akhirnya duduk kepada seorang tu. Ingatlah. Baik. Sambung balik tadi. Kadzalika yutimmu ni'matahu 'alaikum la'allakum tuslimun. Seperti demikian itu tersebut itu menyempurna Allah akan nikmat atas kamu. Mudah-mudahan kamu Islam sekaliannya. Kata Allah, aku cerita pasal apa? Semua ni aku bagi supaya kamu sempurna nikmat. Hak mana? Hak nikmat-nikmat kita mengaji lepas. Sampai hak kita mengaji hari ini. Buat baju untuk pakai musim panas, musim sejuk. Allah bagi bayang-bayang tempat kita berteduh. Macam-macam Allah ni. Aku nak bagi kamu hidup sempurna. Aku nak bagi kamu rasa nikmat. Lepas tu, nak suruh apa? La'allakum tuslimun. Mudah-mudahan kamu jadi Muslim. Muslim ni apa dia? Serah diri pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana tak ada hak langsung kita nak lawan Allah. Kerana Allah layan kita cukup special. Cukup special. Pakaian kamu lah apa semua. Bata tu. Ada bata, boleh bila bubuh, dia tak panas. Musim panas pun. Macam bata. Bata buat daripada tanah. Ada bata, ada buat pada pasir, panas. Bumbung pun macam-macam. Ada bumbung panas, ada bumbung tak panas. Genting ni macam ni, genting ni macam ni, apa semua. Elok Allah Ta'ala buat. Pasal apa? Cuaca, ada musim panas, ada musim sejuk. Jadi, adalah cara kamu. Makanan pun sama. Tengok, buah-buah membelam. Tanam kok pokok-pokok derian, dia tak boleh hidup. Sebab pokok buah pelam ni, dia kena duduk musim tempat-tempat panas. Derian pula, dia tak boleh hidup tempat-tempat panas. Dia kena hidup tempat-tempat sejuk. Tapi makan derian panas, hidup tempat sejuk. Makan pelam sejuk, hidup tempat panas. Faham tak? Nukuk padang hang tu, padang hang. Nukuk belah pendang, belah apa dia, perleh apa semua tu. Derian kena hidup, sana panas. Mari ikut junjur, mari ikut batu kurau, mari ikut larut matan. Ha? Pelan tak hidup. Sebab sana mesti sejuk, derian hidup. Tapi makan derian panas dah? Panas. Oh, hang duduk tempat, hang duduk tempat sejuk, aku bagi buah panas. Hang duduk tempat panas, aku bagi buah sejuk. Awak manusia tak fikir? Nikmat yang Allah Ta'ala bagi? La'allakum tuslimun. Mudah-mudahan kamu jadi Muslim yang baik. Jadi orang Islam yang baik. La nas'aluka azra. Nahnu, kami tak minta pada kamu upah. La nas'aluka rizqa, kami tak minta pada kamu rezeki. Nahnu narzukuka, kamu tu kami yang bagi rezeki. Tak payah minta. Kamu tu kami bagi rezeki. Baik.
fa in tawallau fa innama alaikal balaghul mubin. Jika berpaling mereka itu daripada beriman, dah cerita tak larat cerita dah, dah terang tak larat terang dah, tak mau beriman juga. Dengan bukti-bukti yang diberi tadi, tak mau beriman juga. Kalau tak mau beriman, maka hanya atas engkau itu menyampai. Hei Muhammad, kamu jangan susah hatilah sampai nak bunuh diri, sampai nak putus asa. Kalau mereka tak mau terima juga, tugas kamu hanya menyampai. Alim ulama pun begitu. Mereka tak mau terima juga, tugas kita apa dia? Menyampai. Mereka tak mau terima, tak ada arah lah. Nak buat lagu mana? Kita menyampai aja. Janganlah sedih, jangan susah hati, jangan berduka cita, jangan. Tugas kita menyampai saja. Orang nak terima tak terima, itu terpulang. Hari ini pun sama. Orang nak kata apa kat kita, biar pergi. Nabi Muhammad apa orang tak kata, sampai kata Nabi gila. Sampai kata Nabi pecah belah. Orang pergi ejek-ejek kutuk kita. Ha? Allah tak apa, biasa. Tugas kita hanya menyampai. Itu. Maka jika berpaling mereka itu daripada dahulu daripada jika berpaling mereka itu beriman daripada beriman, hanya atas engkau itu menyampai yang nyata sahaja, maka hidayah daripada Allah, hukum dahulu daripada suruh perang. Hidayah daripada Allah, kita sampai saja. Ya'rifuna bi ni'matil ya'rifuna bi ni'matallah summa yunkirunaha. Kenal mereka itu akan nikmat Allah yang kurnia kepada mereka itu, kemudian engkar mereka itu akan dia dengan syirik mereka itu. Patutkah mereka kenal nikmat Allah, duduk dalam nikmat Allah Ta'ala, lepas tu lawan Allah? Ambil zolim, jahat manusia. Kenal nikmat Allah, mana tak kenalnya? Semalam kita letak kepala lena, hari ni kita segar. Lena tak ada siapa boleh bagi nikmat-nikmat yang kita mengaji tadi, kemudian lawan Allah Ta'ala, zolim. Habis. Wa aktharuhumul kafirun, dan kebanyakan mereka itu kafir sekalian dengan Allah, tiada lihat nikmat sekalian daripada Allah Ta'ala. Jika ingat hati tiap-tiap nikmat lainnya daripada Allah, maka hasil baginya tauhid. Wa aktharuhumul kafirun, kebanyakan mereka itu kafir. Apa kafir? Lupa budi Allah. Senang kita terjemah lagu tu. Kebanyakan manusia tak kenang budi. Orang bagi kat kita sikit, kita ingat. Allah Subhanahu Wa Taala bagi, kita lupa. Ingat tak dulu, 5 tahun dulu kita pergi rumah kawan tu. Dia bakar ikan, dia buat air asam, dia rebus pucuk paku, dia buat rabu. Ha? Dia buat apa, mik rebung, buat gulai dengan dengan ikan sungai, buat tumbuk sambal. Oh sedap kita makan. Lepas pada tu pula jumpa di lima tahun, aku tak boleh lupa makan nasi mahal tu, sedap sungguh. Oh, pada lima tahun tak lupa. Ni duk berasa sedap lagi di mulut ni. Lima tahun dulu. Kalau orang, Allah Ta'ala kerja duk lupa. Orang makan sekali lima tahun tak lupa. Eh sedap sungguh. Ni perangai kita. Baguslah tak lupa. Yang Allah dok makan, yang Allah Taala bagi dok makan hari-hari, dok guna hari-hari, lupa. Ni saya dah sebut ni telah ayat lihat orang ni sedap. Dengar sebut sedap dah. Panggil sedap. Orang panggil. Orang lupa. Ngak, itu tak lupa, tak lupa. Ni sedap. Ha, tu makan kenduri jumpa dia tu anak dia umur 20 dah. Ni anak hang tu. Oh, masa menikahan dulu aku makan kenduri mahal, aku sedap sungguh kerabu tu. Budak tu umur 20 dah. Hak nikah tu anak umur 20 dah. Duk ingat lagi. 20 tahun dulu punya makan. Yang hang makan nikmat Allah hari-hari kerja lupa. Guna nikmat Allah hari-hari kerja lupa. Wa aktsaruhumul kafirun. Kebanyakan manusia ni kafir. Kafir ni apa dia? Lupa, tak kenal budi. Kenallah budi orang. Lebih-lebih lagi Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan lupa pada Allah Subhanahu Wa Taala. Baru kita tak berat nak buat ibadat. Baru kita tak berat nak bagi infak sumbangan. Kemarin yang ramai bagi duit RM40,000. Tanya pasal anak saya. Dia isi borang direct debit tu. Isi 6 hari bulan, 7 hari bulan mati.
isi untuk 20 tahun. Isi untuk 20 tahun. Isi hari untuk 6, 7 mati. Jadi tak ada potong. Maknanya walaupun dia isi itu untuk 20 tahun dia mati dah. Maknanya duduk dalam kubur 20 tahun duduk infak. RM60 sebulan, RM60, RM60 apa semua. Ket, mak pak mai adik-beradik mai apa semua oleh kerana itu hajat dia. Dia pun dah mati dah, kami nak buat siap lah untuk 20 tahun. Nah, kira-kira 20 tahun, RM18,000 je. Mak dia kata tak apa, ambil kata si anak saya niat benda baik apa semua, bagi RM40,000. Duk lagi tuan-tuan yang duk isi. Isi lah tuan-tuan sekalian. Ha, agak umur lah 60 tu isi 100 tahun. Tuan-tuan sekalian. Ha, ini. Jangan berkira Allah bagi pada kita nikmat-nikmat yang banyak. Tuan-tuan sekalian. Saya sebut tuan-tuan ini masa depan nanti. Lepas kita mati, insya-Allah depa boleh huruf nanti. Sebab apa? Ada orang bagi secara berterusan. Nah. Ha, jadi tentu wallahu subhanahu wa ta'ala.